Kiwari, 11 kantor pertanahan di Jawa Barat boga pangladen elektronik. Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono boga target, bulan Juli 2024, sakumna kantor pertanahan di Jabar, mampu mere pangladen elektronik, sangkan database pertanahan lebih aman, tur kasinglar tina konflik. Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, medal implementasi 11 kantor pertanahan anu bakal mere pangladen elektronik di Sakulia Jawa Barat pada Minggu Peting 8 Juni 2024 di Gedung Sate Kota Bandung. Eta 11 badan pertanahan teh pernahna di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, turta Kota Bogor. Agus Harimurti Yudhoyono nandeskeun pangladen secara digital teh dihangkeutkeun keur nyinglar pamalsuan atau duplikasi sertifikat tanah. Eta pangladen elektronik teh ngarojong database pertanahan sangkan leuwih aman turta nyinglar konflik. Kukituna pihakna boga target dina bulan Juli 2024 sakumna kantor pertanahan di Sakulia Jawa Barat geus bisa mere pangladen elektronik. Dan tentunya kita harus semakin responsif melayani masyarakat dalam berbagai urusan administrasi pertanahan, dan saatnya kita sudah melakukan alih media, sudah melakukan transformasi digital sehingga dokumen-dokumen termasuk sertifikat tanah itu menjadi semakin aman karena sudah masuk ke dalam database, sehingga tidak perlu khawatir kalau terjadi misalnya bencana alam termasuk kehilangan. Dan yang sering terjadi adalah duplikasi, penggandaan, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu PJ Gubernur Jawa Barat BI Mahmudin harap sakumna masyarakat Jawa Barat mampu ngaintegrasi sertifikat tanah karena sistem elektronik sangkan leuih aman. Ikan yang sudah punya bisa dimigrasikan, silakan dimigrasikan. Dan itu bisa memudahkan dan kantor kita yang sudah terbuka untuk menerima proses migrasi. Jadi jangan ragu. Tepi ka ayeuna tina 182 sertifikat aset pamarentah Provinsi Jawa Barat anu diajukeun, kakara 28 anu kaintegrasi karena sistem elektronik, salah sahijina Gedung Sate Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.